Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah yang selalu kita nantikan akan segera tiba. Ramadan tahun ini mungkin tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Kita menjalankannya di tengah merebak wabah COVID-19. Mari kita isi Ramadan dengan memperbanyak ibadah, bersedekah, menyantuni fakir miskin, anak yatim, serta berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Mari kita laksanakan ibadah dengan mentaati tausiah MPU Aceh, serta tetap menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya Dia RT Idawati, Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Aceh atas nama pribadi, keluarga, dan Tim Penggerak PKK Aceh mengucapkan selamat menyambut dan menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga seluruh masyarakat Aceh dapat menjalankan ibadah di bulan suci ini dengan penuh hikmat. Kita semua menjadi insan yang bertakwa kepada Allah SWT dan semoga wabah COVID-19 segera berakhir di Aceh, di Indonesia, dan di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut bulan Ramadan, mak megang sambut bulan puasa.